Pemirsa, salah satu cabang olahraga yang baru pertama kali diperlombakan di SEA Games Filipina adalah e-sport. Mengandalkan 20 pemain yang berlaga di 6 game, e-sport menargetkan memborong 3 emas. Setelah diperlombakan sebagai cabang eksibisi di Asian Games 2018, e-sport untuk kali pertama resmi menjadi cabang olahraga prestasi di SEA Games 2019. Di Filipina, tim e-sport Merah Putih berkekuatan 20 pemain dan ambil bagian di 6 game. Pengalaman tampil di Asian Games 2018, tim Indonesia pun berburu 6 emas di SEA Games 2019. Namun mencermati kekuatan para pesaing, membawa pulang 3 keping emas merupakan target minimal. Salah satunya mengandalkan Henry Handi Surya yang menyabet perak di Asian Games 2018 lalu untuk nomor Hearthstone. Sejauh ini aku rasa sih kita udah cukup siap. Sekarang tinggal istirahat aja dan tunggu hari H. Targetnya sendiri di SEA Games itu? Buat target aku pribadi, emas. Dari NOC juga kita ditargetin emas. Tapi kalau dari seluruh kontingen tim, kita targetin emas dan perak. Selain Hearthstone, 5 nomor lain yang diperlombakan adalah Tekken, Dota 2, StarCraft 2, Mobile Legends Bang Bang, serta Arena of Valor. Sesuai jadwal SEA Games, e-sport akan berlangsung mulai 5 Desember hingga 10 Desember mendatang. Dari Jakarta, Nur Ariyadin, iNews, laporkan.